aku, Pak. Hendak kabur setelah melakukan aksinya, terduga pelaku begal payudara di Sinjai, Sulawesi Selatan menabrak mobil hingga gagal melarikan diri. Korban sempat merekam saat terduga pelaku berusaha kabur di jalan poros Sinjai Bulukumba pada Selasa. Mendengar teriakan korban, sejumlah warga kemudian datang menghakimi terduga pelaku. Aparat Polres Sinjai menyita senjata tajam dan mengamankan motor yang digunakan terduga pelaku. Pria itu dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, serta pasal tentang kepemilikan senjata tajam.